بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين باري الخلائق أجمعين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وحبيب إله العالمين الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الميامين المنتجبين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أما بعد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا نبي الله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام على الأئمة الهاديين المهديين Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa rahimakumullah. Kita berjumpa kembali dalam kajian risalah Nabawiyah. Dan untuk kali ini kita akan mengkaji lagi satu tema baru lagi yang masih berkaitan dengan kajian-kajian risalah nabawiyah yaitu tentang atau rasul tentang kedudukan-kedudukan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bahwa beliau memiliki kedudukan yang luar biasa. Kalau kita mengkaji ayat demi ayat dari ayat-ayat Al-Qur'an, kita akan temukan begitu agungnya baginda Rasulullah sallallahu wa alihi sampai kadang kita bingung untuk mengatakan apakah dia ini manusia atau malaikat ya, itu pemirsa rohmatullah untuk kali ini kita akan beri tema dengan makomul insaniyah ya, itu kedudukan tentang kemanusiaan ya, itu lewat beberapa ayat Al-Quran dalam surat Al-Qalam الربان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسترون ما أنت بنعمة ربك بمسنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلي خلق عظيم فستبصرون ويبصرون بأيكم المفتون صدق الله العلي العظيم Pemirsa roh lewat ayat-ayat ini kita nanti akan kaji tentang makom atau rasul, yaitu makom Insaniyah dari kedudukan agung nabi kita akan pilih makom insaniah, makom yang di situ menunjukkan bentuk kemanusiaan yang ada pada diri, baginda Rasulullah rasul, Alaihi Rasulullah Adalah atau mungkin sebagai contoh dari bentuk makhluk Allah yang betul-betul menunjukkan sisi kemanusiaannya sempurna ya kan, itu tidak ada kekurangan apapun baik dalam fisiknya ataupun non fisiknya ayat-ayat ini kita akan mengetahuinya surat al qalam terdiri dari 52 ayat yang dalam ayat-ayatnya itu ada yang makkiyah, ada yang madaniyah. Makanya dalam atau menurut Ibn Abbas katakan bahwasanya uh, surat al qalam ini dari 52 ayat, uh, 16 ayat pertama itu disebut dengan ayat makiyah. Kemudian 17 ayat berikutnya adalah madaniyah. Kemudian 15 ayat berikutnya lagi makiyah dan 4 ayat terakhir madaniyah. Ya, itu. Ini dinukil dari Ibnu Abbas atau tafsir Ibnu Abbas. Nanti bisa dicek kembali ya itu. Uh, al tebak-tebak pun juga menukil dari uh, pendapat Ibnu Abbas ini. Ya. Oke, okay, pemirsa rahmatullah. Allah berfirman, Nun wal kolam wa ma yasturun. Nun, nah, itu termasuk huruf-huruf mukotah, huruf-huruf yang terputus ya huruf-huruf yang satuan huruf hijai kan itu atau tahaji kalau dalam istilah ilmu Quran huruf-huruf nah, yang menampilkan potongan-potongan sehingga tidak bisa kita baca secara perkata tapi hanya per huruf saja hurufnya nun ya kita baca nun atau namanya kof ya kof shot ya shot kan itu dan seterusnya kita sebut dengan huruf mukota uh, huruf yang terputus-putus hurufnya ya kan? kita baca satu persatu nah, ini menurut Profesor Kuris Sihab ya kan, itu, dalam tafsirnya Al-Misbah dia mengatakan bahwa Nun ini selain dia merupakan sumpah ya kan? sumpah Allah bersumpah dengan huruf Nun dan juga Al-Qalam wa ma Ini semua adalah sumpah Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi dari sumpah ini dengan menyebutkan nun nun itu apa maksudnya? Ya kan, itu. Kata Guru Sihab, ya kan. nah, bahwasanya nun ataupun huruf-huruf tahajud yang lainnya dalam ayat Al-Qur'an itu adalah sebagai bentuk tantangan atas atau kepada orang-orang uh, yang ingin membuat Al-Quran, ya kan? ingin meniru Al-Quran, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat uh, Al-Quran ini dalam bentuk yang yang unik, ya kan? Itu yaitu lewat huruf-hurufnya yang terputus-putus, ya kan? Itu uh, sehingga satu huruf saja ini mengandung makna yang luar biasa, itu. mengandung makna itu dari mana-mana ini tentunya orang-orang kafir Quraisy pada saat itu yang ketika ingin meniru Al-Qur'an mereka pun tidak mampu. Karena huruf yang mengandung atau huruf yang ada pada Al-Qur'an di awal-awal surat itu, huruf yang mengandung makna tertentu, mengandung rahasia tertentu. Sehingga tidak asal-asalan membuat huruf seperti itu kan? atau mem huruf ya kan jim tidak usah seperti itu karena nggak ada artinya itu tapi kalau alquran ya kan huruf huruf kotohnya huruf huruf tahajinya memiliki makna memiliki kandungan itu nah, di sana banyak berapa riwayat riwayat yang menentukan ini misalnya itu yang bahkan artinya itu bermacam-macam ya kan itu nah, diantara salah satu arti ya kan nun wal kolam wa ma turun non diartikan sebagai tinta ya, itu kolam itu adalah pena ya kan itu kolam itu uh, kolamun ya kan itu pena ya kan itu dulu ya kan tuh dulu orang dulu itu ketika ingin menulis itu dia mengambil batang pohon kemudian dipotong ya kan itu Nge sebutan takli mul aldofir ya kan memotong kuku ya seperti itu ya, itu makanya kolamnya adalah potongan dari dari kayu tadi itu, ya kan itu potongan dari kayu, sehingga disebut kolam. Nah, untuk sekarang ini ya sudah menjadi uh, jadi masur atau menjadi istilah pena yang sebenarnya di dalamnya sudah ada tintanya itu. Nah, tapi karena zaman dulu itu uh, pena dengan tinta itu terpisah, ya kan itu, sehingga Allah pun bersumpah dengan dengan satu persatu, ya kan dengan nun yaitu tintanya kemudian kolam yaitu penanya jadi potongan batangan kayu tadi dan wama yasturun dan apa yang dituliskan atau ini bentuk masdar yaitu alkitabah maksudnya tulisan ya kan demi tinta kemudian pena dan juga hasil karya dari gabungan tinta dan pena itu yaitu tulisan itu sendiri nah ini menggambarkan pentingnya menulis ya kan itu. Ya, dalam sebagian ayat Al-Quran katakan Alamah bil kolam Alamal insana ma Lam ya alam ya kan? Alamal insana bil uh, Alamal insana bil kolam ya kan? Itu. Yang mengajarkan manusia dengan kolam Dengan pena ya kan? itu Bahasanya pena itu banyak Memberikan manfaat Keilmuan kepada manusia Nah, tentunya mungkin menulis ini bentuknya sudah macam-macam, ya kan? Itu, tapi secara umum, ya kan, seperti yang dikatakan oleh Profesor Kureshya, bahwasanya arti kolam atau arti pena situ dan menulis itu bentuknya umum. Menulis itu bukan hanya dengan eh, sebatang kayu, kemudian dicelupkan ke tinta bukan seperti itu atau pulpen yang kita kenal sekarang yang sudah di dalamnya ada tintanya tidak itu saja tapi mutlak maknanya umum, kan itu kita menulis dengan komputer itu juga disebut dengan tulisan kolam, kan itu jadi mananya luas itu itu menurut kuresiha, nah, sehingga apa sehingga tulisan tulisannya ada di komputer pun itu juga menjadi ilmu, akan itu yang harus diperhatikan Nah, ini sekilas saja ya, gitu. ma ya kan, itu ma anta robbika bima jenun akan itu ma anta bima jenun secara ringkas ayat ini sebenarnya surat al-qolami dari ayat 1 sampai yang lebih 6 atau 7 itu menghibur nabi ya gitu. menghibur nabi ya gitu. karena pada saat itu orang-orang kafir itu menduduh Nabi dengan berbagai macam tuduhan di antara yang dituduhkan kepada nabi adalah sifat gila bahasa nabi itu gila ya kan? nabi itu sudah jadi orang gila itu ya kan? nah, nanti kita akan bahas lewat ayat ini bro ya kan nah, jadi termasuk ya kan dalam tafsir uh, al mizan juga disebutkan demikian ya kan itu bahwasanya surat al qalam ini ayat 1 sampai tujuh atau delapan kurang lebih itu sebagai bentuk takziah atau menghibur Nabi ya kan itu karena Nabi sudah dalam keadaan yang Terjepit dalam arti bahwa Nabi itu dituduh terus dengan tuduhan yang macam-macam termasuk tuduhan yang terakhir adalah sifat gila ya kan itu Nabi itu pernah tuduh sebagai penyihir ya kan itu nah, termasuk juga yang dalam surat al qalam ini ya kan itu itu tuduh sebagai orang yang gila ya kan itu nah Allah Subhanahu wa taala lewat ayat-ayat yang ada dalam surat Al-Qalam ini ingin menghibur Nabi. Bahwa engkau ini tidak gila. Ada ya, itu. Ini meneguhkan kembali kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alayhi. engkau tidaklah gila, tidak seperti apa yang mereka tuduhkan kepadamu. Ya, itu. itu yang ingin Allah sampaikan kepada baginda Rasulullah. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Ya, itu. Nah, ada pengertian tersendiri ya kan itu pengertian sendiri bahwasanya uh, ma anta binik mati robika ada dua pengertian ada dua artinya kan kadang kita mengartikan bahwasanya hai hey Muhammad ya kan itu tawahi hambaku ya kan bisa panggilan Allah kepada baginda Rasulullah tawahi Nabi ya kan Bahwasanya berkat nikmatku ini, engkau tidaklah gila. Ini pengertian pertama: ya kan? berkat nikmat, nah, nikmat di situ, sebagian mufasir mengartikan sebagai nubuah kenabian. Ya, kan, itu risalah, ya, kan, itu kenabian atau wahyu. Mungkin ya, itu nah, jadi nikmat, itu. jadi berkat nikmatku ini, ya ini berkat kenabian, berkat wahyu ini, engkau tidak gila itu. Ini makna pertama ya kan itu. Makna yang kedua yaitu wahai nabi ya kan. Bahasa engkau tidaklah gila dikarenakan nikmat Tuhanmu. Ya kan? Ini dua 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 arti yang berbeda ya kan dua. Dua pengertian yang berbeda ya kan itu. Nah, kalau makna yang pertama seperti kalau kita mengatakan berkat obat kamu sembuh, ya kan itu. berkat pergi ke dokter kamu tahu penyakit kamu. Ya kan itu. artinya kalau bukan karena obat ya kamu nggak akan sembuh. kalau bukan karena kamu datang ke dokter kamu nggak tahu penyakitmu apa. Ya kan itu. Nah, artinya kalau bukan karena kenabian ya kamu kan sudah gila. Nah, ini pengertian yang yang pertama tentunya ini pengertian yang yang tidak benar ya kan. Itu. Walaupun kadang kita masih menemukan arti-arti yang semacam ini ya kan dalam ayat-ayat Al-Qur'an ya kan itu. Nah, makna yang kedua lebih lebih tepat kan itu. Yaitu Hai hey nabi, bahasa engkau tidaklah gila dikarenakan nikmat Tuhanmu ya, ini kenabian ya kan itu. Nah, engkau tidak gila bukan karena kenabian karena kenabian tidak membuat orang gila ya kan itu justru kenabian itu menunjukkan akal seseorang itu sempurna ya kan itu orang itu adalah orang yang betul-betul tahu ya kan itu sadar ya kan itu bahkan orang yang dianggap sebagai orang yang taat kepada Tuhannya itu artinya taat ya kepada Tuhannya, ibadahnya, menjalankan risalahnya, ya kan, ajaran acaranya Nah, sehingga kalau dikarenakan kenabian kemudian Nabi gila atau tidak gila ini bukan hal yang yang wajar, ya kan? Wajar artinya ya tidak pantas kalau kita nisbahkan seperti ini, ya kan? Jadi kenabian tidak membuat orang itu gila atau tidak gila, ya kan itu justru kenabian itulah simbol kesempurnaan akal seseorang ketika sudah mencapai kenabian itu, ya, itu. Nah, katakan wahai nabi engkau tidaklah gila dikarenakan nikmat Tuhanmu ya, nah sini kata Profesor Kuresihab juga uh, menyebutkan kata rob ya kan itu Nyebutnya rob bukan bukan sebutan Allah ya kan itu itu untuk menunjukkan kalau dipakai atau menggunakan lafadz Allah orang-orang kafir itu mereka juga menyebut Tuhannya dengan Allah juga ya kan dengan Allah juga itu ya kalau sudah nyebut rob itu berarti uh, pemelihara pencipta ya kan itu nah, sehingga ma anta matiropika rabbika nah, wahai nabi engkau tidaklah gila dikarenakan nikmat Tuhanmu dikarenakan wahyu atau kenabian itu sendiri pemirsa rahimakumullah nah, ini tentang ayat yang kedua ma anta benek mati rabbika bimajnun itu nah, ini sekilas saja ya kan itu nanti ada berapa pendapat-pendapat tentunya ya kan? itu nah kita kembali sedikit pada ayat yang pertama tadi ya kan itu nun wal wama di sana ada riwayat lain ya kan itu ada riwayat yang lain yang mengatakan bahwa nun itu adalah salah satu nama dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebut nun itu artinya Allah bersumpah dengan salah satu nama baginda Rasulullah SAW Wasallam itu sebagian, sebagian riwayat mengatakan seperti itu ya nun itu nah. kemudian wal kolam nah, kolam itu juga artinya semacam ya kan kolam tadi kita sebutkan kolam itu artinya ya pena yang kita pahami ya kan itu makna yang sudah tersebar luas kita sudah mengetahui semuanya nah, tapi ada makna yang lain lagi ya itu ya ada makna Uh, kolam itu artinya salah satu malaikat yang tugasnya menulis, ya kan itu. Uh, kolam itu adalah salah satu malaikat yang tugasnya menulis, menulis apa? Menulis takdir manusia, ya kan itu. Menulis semua peristiwa yang menimpa manusia, ya kan itu. Apa saja yang terjadi ditulis oleh malaikat kolam ini, ya kan itu. Yang namanya kolam itu ya. Nah, jadi kolam ini sebenarnya malaikat pencatat takdir ya kan itu nah, loh mahfud itu sebagai hasil karyanya ya kan itu hasil karya malaikat ini. Jadi semua yang sudah dia tulis dia masukkan dalam loh mahfud tadi itu. Nah, loh mahfud itu hasil karya dari malaikat ini. Hasil ini riwayat tentunya riwayat ini ya lemah ya tidak ada kaitannya itu <coughs> dengan materi tetapi ya kan itu kolam itu sendiri dalam beberapa riwayat juga dikatakan sebagai kolam itu adalah salah satu makhluk Allah uh, yang diciptakan pertama kali ya karena itu nah, diciptakan pertama kali ya karena itu nah, memang kalau kita lihat dalam hadis-hadis umum ya kan itu hadis umum ya itu misalnya yang pertama diciptakan adalah kolam tapi kolam itu diberi arti yang sebagai pencatat amal tadi itu, ya kan? Penentu nasib istilahnya, ya kan? Itu pencatat takdir manusia, ya itu. Itu dalam riwayat berita yang yang terkenal, ya kan? Itu. Tapi kalau kita ingin kembali lagi pada kajian-kajian uh, sebelumnya, bahwasanya yang pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah Nur Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ya kan? Maka kolam itu juga tidak lain adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi kalau itu ciptaan pertama dari Allah, ciptaan Allah yang pertama kali, maka tidak lain itu adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi ya kan itu. Nah, kalau dimasukkan dengan ciptaan yang pertama tentunya ya kan itu. sebelum Allah menciptakan segala sesuatu, maka itulah Nur Muhammad ya kan itu. Ah, nah, maka kolam pun kalau itu dianggap sebagai ciptaan yang pertama tentunya akan jadi kontradiksi. Ini yang benar yang mana? Nur Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam atau kolam yang pertama kali diciptakan, kan? Tapi hadis-hadis yang masyhur yang terkenal pendapat-pendapat para -pendapat ulama mengatakan bahwa, kan? Yang pertama kali diciptakan itu adalah cahaya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hmm. Sebab itu kolam itu kalau diartikan sebagai uh, selain nama dari Baginda Rasulullah, ya kan itu. Maka berarti artinya pertama kali setelah, ya mungkin setelah, ya kan itu. Setelah Nur Muhammad Shallallahu wa Alaihi Wasallam bisa jadi seperti itu, ya itu. Tapi kok sama-sama pertama tidak mungkin, ya kan itu. Nah, itu Al-Qolam pun kalau kita ingin bawa yaitu itu bawa kepada arti bahwasanya itulah juga salah satu uh, nama Rasulullah SAW ya kan selain non juga al qalam karena kita lihat istilah-istilah memang banyak sekali ya itu nah, ini berapa tafsiran saja bisa jadi benar bisa jadi salah wong alam ini bisa dicek kembali pada buku-buku tafsir yang lebih tebal lagi nah, artinya bahasa kita lihat moy nama-nama baginda Rasulullah SAW itu banyak ya kan itu di antara namanya, ada Nun, ada Yasin, ada Toha, ya kan, ada Mudasir, ada Muzamil, ya kan itu. Kemudian lagi juga uh, Mbak Maya dalam, dalam Hadis juga disebutkan sebagai uh, Nur, ya kan itu. Nur, ya kan itu. Nah, kemudian ada lagi juga dalam silah-silah yang lain disebutkan sebagai al masiyah ya kan itu. Nah ini hasil nama-nama dari baginda Rasulullah SAW yang itu menunjukkan pertama kali diciptakan ya kan itu oleh Allah Subhanahu Wa Taala jauh sebelum Allah menciptakan yang lainnya ya kan itu mungkin ribuan tahun sebelum menciptakan yang lainnya cahaya Rasulullah SAW sudah diciptakan ya kan untuk Alaihi Wa Alihi wasallam itu pemirsa Rohimakumullah nah, ini sebagai tambahan saja dari ya mengingatkan lagi pada ayat pertama itu Nah, kembali lagi pada ayat yang kedua ya. Mantap ini Matarfikabimasnun itu ya kan itu. Nah. Ini ayat betul-betul menghibur Baginda Rasulullah ya kan itu. Menenangkan hati Nabi yang saat itu gelisah, begitu banyak serangan-serangan dari orang-orang kafir Quraisy tuduhan-tuduhan. Maka inilah ayat yang menghiburnya ma anta bini mati robbika bima jenun ya kan? Ay, nabi ya kan? engkau tidaklah gila hanya dikarenakan nikmat Tuhan yaitu nubuah atau wahyu tadi ya kan oh, bukan karena wahyu engkau tidak gila ya kan itu karena nabi itu manusia yang sempurna manusia yang luar biasa ya kan Sebelum menjadi Nabi itu orang-orang kafir Quraisy itu sudah memujinya, ya kan itu bahkan sebagian mereka memberikan julukan sebagai Al-Amin, ya kan itu pemegang amanah, ya kan itu. Ini menunjukkan kesolehan Nabi, ya kan itu sifat mulia Nabi sebelum nubuah, ya kan, jadi Nubuah, itu sebelum ada Wahyu, itu jadi Wahyu ataupun Nubuah tidak menjadikan Nabi kemudian tidak gila, tidak, ya kan itu. Ya, Ma anta benik maderopika dimasunun atau nah, nah, masunun itu gila ya kan itu itu masin dari kata jana itu artinya yang tertutupi kan itu tertutupi itu. Makanya nah, kadang kita lihat ada sebutan janin ya kan itu janin itu artinya ya yang tertutupi oleh rahim ya kan itu itu bayi yang tertutupi oleh rahim itu. Nah. Kemudian ada lagi namanya jannah surga ya kan yang tertutupi dari pandangan mata ya kan kita nggak bisa ngelihat surga sekarang ini ya kan atau masih tertutupi ya kan, itu atau namanya jin ya kan itu nah, jin juga masih satu akar jadi kata tadi itu artinya sesuatu yang tidak bisa kita lihat jin itu dengan mata indera kita ini satu yang tertutupi dari pandangan kita itu nah, itu itu mana daripada Masnun ya kan tuh. Nah, tapi arti yang lain dari Masnun ini tertutupi akalnya artinya gila ya kan itu. Nah, ini yang dituduhkan pada baginda Rasulullah S.A.W Alaihi Wasallam. Nah, pemirsa rahimakumullah. Dalam ayat berikutnya dikatakan yaitu wa inna laka la ajran ghaira mamnun. Ya kan. Dalam ayat-ayat surat kolam ini ya penuh dengan penekanan-penekanan, penegasan-penegasan. Allah ada huruf takkit sana ya kan, ditekankan kembali ya kan itu. Wa ya. inna laka la dan sungguhnya ya kan itu kamu benar-benar memperoleh pahala yang tidak terputus ya kan itu. Mamnun ya itu terputus ya kan itu. Kedamaian ya kan itu yang tidak ah, apa yang tidak terputus ya, kan itu Wairu mamnun ya, kan, itu karena kalau manah itu sendiri terputus ya, kan itu Awair, tidak berarti tidak terputus selamanya akan mengalir pahala itu kepada baginda rasulullah saw ya, kan, pahala yang begitu banyak tidak ada henti-hentinya ya, kan. kenapa karena baginda rasulullah saw sudah mengajarkan kepada umatnya itu sudah dapat pahala yang luar biasa ya kan. Nanti umatnya atau sahabat-sahabatnya mengajarkan kepada sahabat yang lain atau kepada generasi berikutnya, tabiin, ya kan itu. Maka pahalanya itu selain diperoleh oleh sahabat tadi, ya kan. Maka baginda Rasulullah juga mendapatkan ya. Kan? Itu. Karena itu berkat dari baginda Rasulullah ya kan itu. Jadi ilmunya kalau turun temurun diajarkan maka pahala itu terus mengalir ya kan itu jadi antara pahala yang tidak terputus adalah ilmu yang bermanfaat tadi itu ya kan ilmu yang terus-menerus diajarkan ya kan itu turun temurun ya kan diajarkan generasi demi generasi mendapatkan ajaran dari baginda rasulullah saw ya kan. ada yang secara langsung ada yang tidak secara langsung nah ini kita bisa bayangkan ya kan itu dari 1400 tahun yang lalu nabi mengajarkan sampai sekarang ajaran-ajaran nabi masih tetap diajarkan oleh di, oleh yang lainnya ya kan, itu oleh kita kepada yang lainnya oleh guru kita kepada kita ya kan, itu oleh teman kita kepada murid-muridnya ya kan, itu Jadi begitu banyak pahala yang didapatkan ya kan, itu dan yang mengajarkan ajaran-ajaran nabi bukan satu orang dua orang ratusan bahkan ribuan orang yang mengajarkannya. Mereka ditegaskan wa innalaka la ajron ghairu mamnun. Hey Muhammad itu. Sungguh engkau akan mendapat atau engkau mendapat atau memiliki ya kan? Pahala yang tidak ada henti-hentinya. Tidak ada henti-hentinya. Ya sampai sekarang, bahkan sekarang ini saya mengajarkan pun atau saya menyampaikan pun itu juga dari ajaran Baginda Rasulullah Rasulullah alaih, alaih. Jadi pahala sekali lagi pahala yang didapat oleh Baginda Rasulullah ya karena itu abadi, tidak akan terputus-putus ya karena itu. Nah, itu luar biasa, contoh. Ya kan, maka orang-orang setelah baginda Rasulullah yang mereka mengajar pun juga sama. Mereka juga mendapatkan pahala yang sama. Generasi sahabat juga demikian, ya kan? Generasi sahabat juga sama mengajar sampai kita, kita pun juga jadi sahabat. Nanti tabiin juga demikian, tabiin mengajarnya sampai kepada ulama-ulama, ulama kepada ulama yang lain yang berikutnya, ya kan itu. Semua tabiin juga mendapatkan pahala yang sama banyak luar biasa ya kan? itu tidak sebanyak sahabat sahabat tidak sebanyak baginda rasulullah saw jadi yang memiliki pahala yang paling banyak ya adalah baginda rasulullah saw sehingga ditekankan kembali di sini ya kan wa inna laka la ajron mamnun ya kan itu wa inna laka dan sungguh sungguh engkau wahai muhammad atau nabi ya kan saw memperoleh atau memiliki ya kan, ya kan pahala yang tidak terputus-putus ya kan tuh. bahkan di sini ada lam lagi ya kan itu wa la ya kan itu ditambahkan lagi betul-betul kamu dapat pahala ya kan tuh. sesungguhnya engkau betul-betul mendapatkan atau memperoleh pahala yang tiada hentinya atau tidak terputus-putus ya, kan itu. Pemirsa Nah, dari sini kita tahu bagaimana perjuangan nabi, dakwah nabi kan selama 23 tahun itu tidak akan sia-sia ya kan itu. Semuanya akan mendapatkan alasannya itu. Nah, Kemudian ayat berikutnya, ya kan itu. Ini ayat yang ketiga, ya kan itu. Nah. Ayat yang, yang keempat adalah wa inna ka la ala khulukin adim, ya kan itu. Wa inna ka la ala khulukin adim. Dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad wahai Nabi betul-betul berada di atas akhlak yang agung nah, ini penuh dengan penekanan-penekanan penegasan kembali ya kan itu sama seperti ayat yang ketiga ditegaskan lagi ya kan, Nah, pada ayat yang keempat ini menunjukkan pribadi Nabi yang agung ya kan? akhlak Rasulullah yang agung gitu. Nah, sebagian mengartikan bahwa saya Nabi benar-benar berada dalam akhlak yang agung gitu. Tapi ada lagi yang mengartikan tidak, ya kan? Gitu. La ala itu bukan sekedar dia berada, tapi betul-betul di atas akhlak yang agung. Gitu. Kalau di sana ada akhlak yang agung, maka Nabi sudah di atasnya, kan itu sudah sampai puncaknya, sudah mentok pada akhlak yang mulia itu. Jika akhlak mulia itu ada derajatnya, maka puncak kesempurnaan dari akhlak yang agung itu adalah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa Kalau sudah demikian, ya kan? Kalau sudah dikatakan bahwa baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi wali pemilik akhlak yang luhur ya kan itu atau yang berada di atas akhlak yang agung itu maka bagaimana mungkin kita masih bisa menerima hadis-hadis secara ya, yang isinya atau kandungannya itu memojokkan Nabi itu menjatuhkan martabat Nabi gitu. kita pada awal pengantar kajian ini Ya kan? kita sebutkan juga bahwa di antara kewajiban-kewajiban kita terhadap baginda Rasulullah saw Wasallam adalah membela Nabi, ya kan? membela Nabi artinya bagaimana? Artinya kita harus berani, ya kan itu. Kalau sudah kita mengatakan Nabi itu pemilih akhlak yang mulia, ya kan itu. Nah, maka kita harus Berani mengatakan semua hadis-hadis yang memocokkan nabi, yang menghina nabi itu hadis itu tidak benar, kan itu. Kenapa? Karena pertentangan dengan ayat Al-Qur'an. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim, itu. Kok nabi sudah sampai pada puncak dari kesempurnaan akhlak yang luhur itu. Maka bagaimana mungkin masih ada hal-hal yang memocokkan nabi? Hal-hal yang menghina Nabi, tentu sesuatu itu, atau yang berbau sebagai penghinaan kepada Nabi, tidak benar dan harus dilempar jauh-jauh. Kan? Sudah kita pastikan hadis itu tidak benar. Kan? Tanpa kita harus melihat lagi apakah perawinya itu adalah perawi yang kuat, koi, atau perawinya doif, tanpa kita melihat itu semuanya. Kita sudah bisa melemahkan hadis-hadis seperti itu, ya kan, itu. Nah, pemirsa roh, BAGUMAH. Nah, pada ayat yang keempat, wa inna ghalalahu la lakin adim, ya kan itu. Ini juga sebagai bukti, ya kan? Itu. Sebagai bukti bahwa siapa kita Rasulullah, shallallahu alaihi wasallam. Adalah sosok manusia Yang maksum Yang suci Tidak punya dosa Sedikit pun Menunjukkan Kesempurnaannya Dan inilah yang kita sebutkan Makomul Insaniya Makom atau Kedudukan kemanusiaan Nabi adalah Manusia tapi bukan manusia Biasa Manusia yang memiliki sifat kemanusiaan Ya, itu. ya. Sangat manusiawi, ya kan itu. Nah, sebab itu kita lihat, ya kan itu. Dalam berapa ayat Al-Quran, ya, walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim ya kan itu kami telah ciptakan manusia dalam bentuk yang sangat sempurna ya kan sangat kokoh kuat semuanya ya kan bekali dengan fisik yang luar biasa dengan akal ya kan itu nah, itu luar biasa nah, manusia itu ya kenapa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala kan bani adam ya kan kami telah muliakan keturunan Adam ya kan itu artinya manusia ini ya anak cucu Adam karena memang memiliki sifat manusiawi tadi itu Ya, sifat yang luar biasa itu sifat kemanusiaannya itu tidak lepas darinya ya, kan terus ya, kan, melekat padanya itu nah, sehingga itu mengatakan walakot hala kenal insana fi takwim ya, kan. manusia diciptakan ya dalam ciptaan yang sangat indah yang sangat sempurna ya kan itu di dalamnya ada sifat kemanusiaan yang luar biasa, ya kan Tapi karena ada pengaruh-pengaruh yang lainnya, kemudian juga ada nafsu-nafsunya, ya kan? yang lebih dimenangkan daripada akalnya, ya kan? Sehingga akal menjadi tawanan hawa nafsunya, ya kan? maka pada saat itu manusia hancur. Artinya apa? Sifat kemanusiaan dari manusia itu hancur. Ya. Kalau sudah hancur, bagaimana? Mengait berikutnya sumaru dat nahu aswala safilin ya kan walaqad kenal insana fi ahsanit takwim sumaru dat nahu aswala safilin ayat yang satunya memuji manusia dengan setinggi-tingginya ayat berikutnya langsung menjatuhkan manusia sejatuh-jatuhnya ya kan sedalam-dalamnya dalam kejatuhan ya kan itu sifat hinanya ya kan itu kenapa karena yang pertama masih memegang sifat insaninya sifat manu kemanusiaannya atau manusiawinya sementara yang kedua sudah hilang sifat sifat kemanusiaannya yang ada sifat kepinatangannya ya kan itu. sifat kepuasannya itu akan akan nafsu dan dunia sehingga apa sehingga allah jatuhkan Orang-orang semacam ini, ya kan? dalam tingkatan yang betul-betul paling dalam-dalam dalam kehinaan, ya kan itu. Semua aswala safilin yang paling rendah, ya kan? Yang paling hina. Kami hinakan manusia itu sehina-hinanya, bahkan ya lebih hina daripada binatang, ya kan? itu. Kenapa? Karena mereka tidak Allah menggunakan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya berupa akal, ya mata, penglihatan, telinga, pendengaran, ya kan, itu mereka lemparkan, itu dalam surat Al-Araf nanti bisa dicek kembali ayat tujuh mungkin ya atau ayat dua tujuh mungkin bisa dicek kembali nanti. Allah beriman Allah bilang Nasehatul Rajim Bismillahirrahmanirrahim Walladzara'na al-insana kalau uh, darah nol insana uh, intinya bahwasanya kami telah lemparkan manusia itu kepada jahanam kan itu kenapa lahum kulubun <tosan> layuf kohu nabiha walahum ayunun layuf siru nabiha atau walahum adhanun layas ma'una biha Walahum ayunun la yubsirun apa? Mereka dikasih mata, kasih penglihatan, tidak mau manfaatnya. Walahum aldanun, ya kan itu. Dan mereka diberi telinga tidak mau mendengarkan. kan? Walahum kulubun la yufkohun apa? Dikasih akal juga tidak mau digunakan. Ya kan? Ulaikakal an'am balhum adal sabillah mereka ini tidak lain seperti binatang ternak. Yang tidak tahu apa-apa, ya karena itu. hina ya, karena itu. adalu sabila bahkan dia lebih hina daripada binatang tersebut. Kalau binatang hina wajar karena tidak punya akal. Jadi kalau manusia sudah diberi akal tidak mau dimanfaatkan, maka dia akan lebih hina daripada binatang, ya karena itu. Nah, dalam ayat tadi itu ya, ketika Allah sudah melemparkan kebanyakan manusia ya kan itu baik dari manusia ataupun jin sekalipun ya kan karena manusia dan jin itu mereka termasuk makhluk yang punya tanggung jawab ya kan itu tanggung jawab pada Allah Subhanahu wa taala al insana kasirun minal jin wal insi ya kan itu Terlimparan nah, ke jahanam, ya kan Walaqad darakna ila jahannam makasiru minal insi Wal jin atau minal jin wal insi ya. gitu. Allah sudah lemparkan itu semuanya Kenapa? Nah ini mirip dengan ya tadi Sumar yadnahu aswala safu ini itu. Nah, saja kalau dalam ayat ini disebutkan ya kan itu kenapa Allah melemparkan mereka ya kan itu nah, ya, tadi ya kan lahum kulub mereka punya hati, punya akal Tidak mau digunakan Lahum a'yun Punya mata Tidak digunakan Walahum al Mereka punya telinga Tapi tidak mau digunakan Untuk mendengarkan kebenaran semuanya Maka Allah langsung Mengklaim mereka sebagai Binatang Itu bukan manusia, itu binatang Bahkan binatang ini Masih rada mulia Bahkan Allah mengatakan lagi balhum adolu. Bahkan dia itu lebih hina daripada binatang tadi. Allah sudah hinakan dia setara binatang masih dijatuhkan lagi lebih bawah lagi daripada binatang. Naudzubillahimintalik. Nah, pemirsa Rohanakumullah, karena itu jadi kesempurnaan manusia ketika manusia itu mau menggunakan akalnya, mau menggunakan penglihatannya, mau menggunakan pendengarannya, ya kan itu. Itulah kesempurnaan manusia. Karena ketika ketiga tiga tiganya ini sarana ini ya kan, tidak mau digunakan ya Allah akan lemparkan. Kalau ya. kau taruh Ila ya jahannam jinni itu nah, lemparkan aja semuanya itu nah, jadi kesempurnaan manusia itulah ya kan yang menjadi inti karena itu sehingga ada betul-betul kembali kepada Allah dalam bentuk manusia ya kan itu. Nah, kadang berat kita untuk memanusiakan manusia ya kan itu menjadikan manusia manusiawi itu berat ya kan tuh artinya mengembalikan manusia itu pada kodrat yang pertama yang asalnya yang aslinya ya kan itu. yang dia ada seorang yang betul-betul bisa bertauhid ya kan tuh bisa bertuhan lah yang tidak bertuhan ya kan itu. kemudian bisa menggunakan manfaatkan penglihatan dan pendengarannya sebaik-baiknya akalnya untuk gitu. nah, sehingga dia bisa menimbangkan ya kan tuh bisa menimbang mana yang baik dan mana yang buruk itu nah, pemirsa jadi wa inna kala ala azim, ya kan ini sebagai ayat atau sebagai bukti atas kemaksuman baginda rasulullah saw jadi sekali lagi, dalam kajian-kajian yang kita sajikan, baik sekarang ataupun sebelumnya, lewat ayat Al-Quran, yang mengangkat kedudukan Nabi, itu semuanya menunjukkan bagaimana baginda Rasulullah itu suci maksum. Ya, tidak tanpa kita harus menggunakan ayat-ayat secara spesifik, ayat secara khusus ayat tadhir, in nama yuridun dan seterusnya tidak, tidak harus seperti itu ayat ini sudah membuktikan bagaimana baginda Rasulullah itu maksum, suci, ya kan itu. Karena bagaimana seorang yang memiliki akhlak yang luhur masih bisa melakukan kesalahan itu. Nah, jadi sesuai dengan Al-Qur'an ini sangat jelas ya kan. Nanti kita akan lihat beberapa pendapat namanya. Saya akan katakan ya kan itu. itu ya umpamanya ya kan itu. Karena kita lihat eh akhlak ya kan itu. Akhlak. Kok kita lihat katanya ya kan itu seperti dimuat oleh dalam tafsir Qurtubi ya kan itu, tafsir Quran yang mengatakan bahwa lafat khuluk itu sebagai budi pekerti yang luhur dan terpuji ya kan itu. Kita katakan adanya lafadz innaka kemudian tambahan huruf lam ini huruf-huruf takki semuanya penekanan semuanya ya. Kan, itu pada kata Allah menggambarkan keluhuran keluhuran budi pekerti Nabi alaihi wali-wali yang sampai pada puncaknya. Ini ulama, seorang ulama bernama Kurtubi dalam tafsirnya dia menyebutkan bahasa Nabi sampai pada puncaknya. Kalau Nabi sampai pada puncaknya, apakah masih ada lagi sana kesalahan? Sifat-sifat hina pada Nabi. Jadi sifat aldim yang dikaitkan dengan huluk itu semakin tak terbayangkan betapa agungnya akhlak baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita ini sekarang nggak usah bayangkan, ya kan, itu. Nah, kalau ada malaikat ini lebih dari malaikat, ya kan itu. Tapi bentuknya manusia. Bagaimana mungkin ada manusia yang sifatnya lebih mulia daripada malaikat? Kita nggak usah membayangkan ini seperti ini. Jadi ini sangat menarik, ya kan, itu. Nah sebab itu kadang kita akan temukan ya kan memang akhlak itu sendiri kan akhluk itu bentuk dari kata akarnya khok lam dan kof ya kan itu kalau kholkun itu bentuk fisiknya ya kan, itu kalau khuluk itu bentuk dalamnya batinnya itu ya kan itu bentuk dalamnya itu ya kan. itu secara secara makna eh, bahasa ya itu mana bahasa seperti itu Bagaimana istilah ya itu sebagai karakter, itu ya, tabiat itu karakter yang melekat pada manusia yang ketika menjalankannya itu menjalankan dengan mudah, ya kan itu mudah, tidak terpaksa, ya kan itu itu akhlaknya, kan itu. Jadi kalau ada orang perbuat e, baik atau sifatnya pura-pura, ya kan itu hanya sekali saja atau dia agak berat, ya kan? itu bukan akhlaknya akhlak itu karakter yang sudah melekat pada jiwa yang ketika dia menjalankannya itu menjalankannya dengan mudah tanpa ada beban apapun mudah dia menjalankannya tidak susah ya karena itu nah, ini akhlak ya, kan nah, orang mau sebut dia punya akhlak ya kita lihat apakah karakter itu melekat padanya atau tidak Ya kan dia ketika melakukannya itu melakukannya dengan berat hati atau tidak ya kan kalau dia melakukannya dengan senang hati itulah akhlak oh dia berakhlak oh dia punya akhlak ini dan itu ya kan itu ya. kenapa karena itu sudah melekat padanya dan dia ketika menjalankannya ya menjalankannya dengan dengan mudah ya kan tanpa ada beban tanpa ada beban itu Makin darah semua ketika menjalankan atau melakukan hal-hal kebaikan-kebaikan tidak ada keberatan. Kan? Tapi menjalankan dengan senang hati. Kan? Perhatiannya kepada orang lain yang susah itu juga luar biasa. Baik itu dari golongan muslim atau selain muslim. nanti punya perhatian yang luar biasa. Jadi yang pertama itu perbuatan dokter betul -betul melekat pada dirinya kemudian mudah ketika menjalankannya dan dia melakukannya itu sudah berulang kali nah, jadi kita bisa katakan mungkin ini perilaku ini disebut akhlak ya akhlak baik atau akhlak buruk ya. ketika ya kan perilaku ini dilakukan berulang-ulang ya, dan melakukannya dengan dengan senang hati dengan mudah artinya ya kan itu dengan santai ya kan itu tanpa ada beban, bukan karena terpaksa. Jadi ada dua syarat di sana, sebut akhlak itu. Sekali lagi, dua syarat itu adalah yang pertama, diulang-ulang perbuatan itu, dan yang kedua, mudah untuk menjalankannya. Kalau dua syarat ini terpenuhi, ya itu, maka dia memiliki akhlak. Entah itu akhlak baik atau akhlak buruk, itu penting dua syarat ini sudah terpenuhi ya kan itu nah, Islam ini terdiri menjadi tiga ya kan tiga bagian ya kan Al Islam akidatun ya kan itu akidah keyakinan ya kan itu Wasariah, ya kan? dan Syariah ya kan ibadah-ibadah yang harus dijalankan itu wa dan akhlak ya kan itu wa adab akhlak atau adab ya kan itu hmm. syariat itu ya fikih itu yang kita sebut dengan fikih ya kan itu akidah itu keyakinan kita yang ada dalam hati kita ya kan keyakinan kita pada Allah kemudian fikih itu aplikasinya kita terapkan keyakinan kita kalau kita meyakini ada yang Allah ya kita ikuti aturan Tuhan ya kan itu nah, ketika sholat ya kita sholat ya kan itu. Nah, sholat tuh boleh gak untuk laki-laki hanya mengenakan celana pendek? Boleh sahaja. Ini secara fikih. Tapi secara akhlak bagaimana secara adab yang enggak tepat? Ya, kan, tuh. Tidak dianggap terpuji. Tidak mendapat pujian, ya kan itu. Ah, terpuji aja ada yang memuji, ya kan itu. Tidak mendapat pujian tuh. Sholat dengan cara seperti itu. Uh, supaya dapat pujian atau ada pujiannya mengandung pujian ya kan pujian aja ya Allah memujinya ya kan itu akhlak ini terpuji baik ya kan itu nah, maka perilaku itu harus harus ditambah dengan akhlak tadi itu atau ibadah tadi ditambah dengan akhlak ya itu apa ya harus sopan santun kalau mau ibadah ya kan itu nah, tidak yang mengenakan kaos baju ya kan kemudian pakai sarung atau celana panjang ya kan itu nah, itu baru bentuk akhlak ya kan itu akhlak pun juga bertingkat-tingkat tentunya tapi eh, paling tidak seperti itu nah, jadi kita harus bisa membedakan nanti nah, akidah itu ya keyakinan kita kepada Allah kemudian syariat itu ya penerapan dari keyakinan tadi itu kita jalankan syariat-syariat nah, yang Allah sudah berikan lewat baginda Rasulullah Rasulullah Alaihi Wasallam. Nah, kemudian dari syaratnya tidak cukup kita hidup bermasyarakat nggak cukup dengan syariat, ya kan tuh. Kalau kita hidup dengan syariat, kacau kehidupan sosial ini, itu. Nah, kita jalan ke sana kemari nggak pakai baju, ya boleh beli aja secara syariat. Nah, tapi orang akan menganggap ini orang gila, ya kan tuh. sebab itu supaya kita terhindar dari semuanya itu ya akhlak itu kita gunakan karena Islam melengkapi akidah dan juga syariat itu dengan dengan akhlak dengan sempurna itu nah, walaupun sebagian orang mengatakan bahwasanya berakhlak ya kan itu ya berakhlak itu suatu yang wajib sebenarnya ya bukan anjuran saja. Orang mau jadi manusia ya harus berakhlak itu, betul secara akal gitu ya. Jadi kita ingin ciptakan sifat kemanusiaan dalam diri kita, Yaitulah itulah dengan akhlak. Dan kesempurnaan manusia itu ketika kita menjadi manusia. Maka hal-hal yang menunjang untuk menjadi atau menjadikan kita sebagai manusia, ya itu wajib kita laksanakan kita lakukan itu apa ya akhlak itu sendiri jadi intinya akhlak itu adalah wajib ya kan karena keinginan manusia itu sekali lagi mencari kesempurnaannya yaitu sampai pada puncak kemanusiaannya itu nah, untuk sampai kepada kepuncaan atau puncak kemanusiaan itu ya dengan akhlak tadi itu ya kan itu jadi akhlak satu hal yang wajib yang dibutuhkan oleh manusia untuk meraih kesempurnaan dirinya. Nabi SAW bisa namanya hadis-hadis ya kan itu masuk kenapa kita harus berakhlak. Kemudian akhlak Nabi itu seperti apa ya kan hadis-hadis yang berkaitan dengan akhlak itu bagaimana Insya Allah nanti kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Insya Allah kita untuk hari ini kita cukupkan ini ya. Nanti kita akan lanjut, kita lanjutkan pada ayat keempat wa innaka la'ala khuluqan adzim. Nanti kita akan lanjutkan lagi, kita akan bahas lagi lebih luas lagi ya. oke, okay. terima kasih. Wa ma tawfiqi la billah alai taqaltu wa li unib. Astagfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.